وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك، آمين. ثم أما بعد، الحمد لله، مسلمين مسلمات sedang beruntung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali sahabat-sahabat ataupun sedang penutung yang bersama dengan kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi beri izin kepada kita semua untuk meneruskan lagi perjuangan hidup di dunia ini. Sama-sama kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu hari nanti kelak. Muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi oleh Allah, malam ini malam yang bahagia, malam yang istimewa, malam Jumaat, malam yang ada kelebihan setelah daripada kita sembahyang fardu maghrib tadi, kita maya, lepas pada maya kita baca Al-Quran. Ada yang beramal dengan amal baca surah Yasin ataupun surah Kahfi ataupun mana-mana Quran apa pun yang kita melakukan pada malam ini, itu semua adalah perkara yang mengundangkan pahala, mengundangkan manfaat kemudian daripada mati belaka. Alhamdulillah, malam ini istimewa kita bersama dengan babo yang istimewa, yang ini babo Abdul Karim kita daripada kampung Cakwah, daripada pondok Cakwah. Maka kita bertanya khabar dulu sepatah dua. Assalamualaikum Bapak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar di sana ni? Jadi sekarang ni dalam keadaan saya dan keluarga ni duduk dalam masih selamat wal afiat lah. Nah. Jadi musim sekarang ni kalau kira marinya, saya sendiri dengan ayah mai dengan Bapa Zu, dengan Bapa Nawawi, dengan Dr. Abdullah dan beberapa guru ni, kita tak ada boleh semuka lama ralah deh. Tak ada boleh berjumpa. Nah, golek kat seminggu sekali tu boleh hidup makan nasi sekali, boleh pergi muzakarah, berkecep, khobah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dalam musim, kalau kita mari musim kecemasan lah kita sekarang ni, ayah mai deh. Yeah. Maka saya dan keluarga ni duduk dalam keadaan orang panggil pakat-pakat beringat lah orang panggil. Bukan atau kita nak duduk semasa atau nak duduk semacam dulu tu kita kita patah sikit lah. Kenapa? Kerana nak jaga maslahat. La dharara wa la dhirar. Nah, kita tak sewak kemudaratan orang, lagi pula orang pun tak boleh buat kemudaratan kepada kita. Oleh kerana penyakit ini kita tak nampak dengan mata telinga kita tak nampak. Nah, maka bahagia bomu yusuf jaga sekian tu, bahagia syarak sedia pun ada segini sebuah larenge. Maka kita gerti katanya dalam keadaan sekarang ni, bakat-bakat boleh beringat lah, boleh beringat teh lah. Ya. Sebelah lihat ayah mai tu lah mana tu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, boleh raya, solat raya. Kenapa? Kerana tak ada buat di pada besar, tak klik mari buat.
Semaya raya di Umuh Wabo ni, Pondok Wabo di Sebayo ni lah. Ada keluarga, dan kita sendiri pun dalam sehat walafiah. Selamat Babos lagi lah. Babos dia belah mana Babos dia? Alhamdulillah Babos sehat walafiah. Selamat, selamat, selamat belakang lah. Awak tak ada pergi kano, tak ada siapa gau juga. Selamat lah. Alhamdulillah muslimin jadi... lah. Muslimin, muslimin, muslimat sedang penonton yang dikasihi oleh Allah bersama dengan kita lebih kurang 100 lebih ni yang masuk baru-baru ni. Kita kongsikan dulu ni seperti mana biasalah. Waktu mana kita masuk bukan sekadar kita dok nak dapat kebaikan, kita nak dengar perkara yang manfaat bukan untuk kita dok. Bahkan kita nak wing juga saudara kita dan sahabat atau siapa-siapa pun hok kenal dengan kita melalui Facebook, kita share, kongsi. Moga-moga dengan kita share ini boleh pahala berlipat kali ganda. Hok gi kita dengar suku, hok demo dengar dengan sebab kita ataupun demo boleh manfaat melalui share kita ini dapat kebahagiaan ataupun dapat kebajikan itu boleh juga gi kita. Pakak-pakak kita kongsi semoga masuk di dalam hadis Nabi kata mendatangkan khair mislu ajri fa'ili ataupun man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini kita ni sok-sok modah di dunia ni. Kita ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istimewa. Allah Taala ganda hok mo pahala kita. Hok gi kita buat suku, gi kita tunjuk pada orang sekalipun kita tak buat dah lepas dah tu, orang buat ke belakang pada kita. Boleh sok mo pahala. Ini istimewa. Nasiblah kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kita ataupun para penonton yang sedang menonton sekarang ni, dia tak kira lah di mana saja, daripada negeri Siam, Thailand, tiga wilayah kita ataupun sahabat saudara kita sebelah Malaysia yang bersama dengan kita. Nah, malam ni kita istimewa. Kita jemput Babah Karim, mari berbincang muzakarah agama bersama dengan kita tentang dengan keadaan semasa. Jadi masuk dalam tajuk kita duk bahas dua malam dah. Kita duk bicara sifat-sifat mazmum, sifat yang dicela oleh agama. Antaranya sebut di dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala 10 sifat sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Antaranya hok kita dok bahas mari orang pasal puasa makan banyak waktu malam yang pertama. Semalam kita dok bahas tentang dengan orang yang banyak kecek. Kecek banyak lawe berat-berat kalau kecek banyak perkara manfaat tak ada masalah. Kecek benda agama banyak tak apa. Tapi golek kalau kecek banyak ia nak jadi ikut gerak. Tupik sia-sia, tupik tak pakai kerja. Maka malam ni kita hubung daripada sifat mazmumah yang 10 ialah sifat mudah marah. Mudah murih kat orang silap sikit, murih silap sikit jerakah. Dengan sebab marah, dengan sebab apa ni menyebabkan banyak timbul kebinasaan daripada tu. Lalu tu kita nak masuk bahas sifat-sifat mazmumah yang tak baik ni. InsyaAllah kita akan beri dulu kepada Babah Karim walaupun saat ni di ucapan yang pertama. Oh ni ni Babah Karim beri ucapan dengan secara dengan penonton pula. Panggil tanya khabar penonton lagu mana ha ni ucapan dengan penonton lepas tu beri sikit pendapat teh ataupun cara-cara kita nak hidup di musim lah kita panggil di musim COVID sekarang ni hidup lagu mana kita nak letak diri kita re. Nak jaga diri kita, keluarga kita dan kampung halaman kita, masyarakat ramai. Cara lagu mana, hok tu kita cara hok tu dulu. Tagi bak sifat marah, tagi kita cara belakang-belakang. Dipersilakan Babo Karim kita sikit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها أو كما قال. السلام عليكم. Sekali lagi deh kepada penutung
Semua yang mana malam ni sebagaimana malam yang berkah, lagi pula malam yang butuh, lagi pula malam yang bertuah. Tapi kalau kira mari kita jangan kira kata malam sangat butuh. Nah, kita kena wahui pisah kita ni butuh. Walaupun malam tu butung dah sekalipun, tapi kita duduk letak butung ni tak comel. Tak itu kek yang main. Ya, ya. Dek, kita nak jadi malam yang butung, lagi pula diri kita sendiri pun masuk dalam kebutung. Apa orang butung? Nabi kata as-sa'adatu kullu sa'adah ila tulul umri fi ta'atillah. Nah, sebutung-butung bagi tiap-tiap yang butung itu ialah mereka yang Allah Ta'ala panjangkan akan umur dia. Hal keadaan juga duduk dalam keadaan ta'at kepada Allah. Maka, alhamdulillah, sekali lagi, saya sendiri ini maklumlah, nah, tak ada boleh tubik berkecek mana ayah main. Yeah. Nah, oleh kerananya, kita sendiri pun dia panggil tak ada luas sikit. Bukan tak ada luas, tak ada buat gapo. Maka dalam keadaan sekarang ni saya dulu tak biasa menegah. Mula menegah dah lawe. Mula duk menegah, mula duk menane segera, mula menane kace. Kali kira mari kebaikan juga ayah mai. Dalam musim COVID ni kenapa? Kerana bawa kepada kita ni tukar dia panggil. Tukar suasana yang biasa kita duduk dulu belah tu, klik berhadap sebagaimana kita tak biasa berlaku buat. Kalau tak ada penyakit ni mari, mungkinlah saya ni tak biasa menegah, tak biasa menebah lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah boleh masuk dalam kebong. Nah, baru tahu kata, oh kebong, kawai balah ning weh. Baru nampak hartah, baru tengok tu tengok. Kenapa? Dulu tak ada masa kita nak pergi besen ni ke. Maka sekarang ni, amu ambil masa luar tu, giduk mandalah kebong ratik, giduk menanai kaca ratik. Kenapa nak rap angin, supaya yang pertama kita nak belajar asing. Nak giduk dengan diri kita sendiri. Nah, lagi pulaknya, dalam musim sekarang ni, saya nak say sikit kepada orang yang mana yang kena COVID. Artinya tak kena lagi. Saat itu jangan kita duka cita. Yang mana ayah mai kata saat ini, sifat mazmumah ni salah satu daripada sifat yang mahu kepada penasa amalan kita. Yeah. Bukan sekadar penasa amalan. Yang mana ayah mai kata sifat apa saat ini, sifat marah. Jadi kita nak masuk tajuk sifat marah ke ayah mai deh. Maka sifat marah ni dia bukan rusak akan amalan kita saja. Bukan dia panggil bawa pada rusakkan akan badan kita. Punah suka pakcik. Kenapa kita marah? Kalau kita tanya, kenapa kita nak marah kat dia tu? Kenapa kita nak marah kat orang ni? Oleh kerana kita tak kenal dia, sahabat kita marah. Dan kita kenal so ni, kita tak marah rakyat main. Bukan kita wujud pula tambah. Nampak tak tu? Yeah. Maksud orang kita kenalkan benar tu dulu. Barulah sifat marah tak ada. Sebab ada orang-orang kita banding mudah-mudah ayah main. Kita duduk dalam kedatang. Ada orang-orang main kata kita. Main kata kita gila. Main kata kepada kita bengau. Boleh gila nah. Main kata kepada kita dengan kasar-kasar, goh-goh-goh. Tapi kita kenal kata ya gila. Kita kenal. Orang yang kata kepada kita tu kata ya gila. Adakah kita berasa nak marah klik dia? Kalau ayah main nak marah klik tak dia? Mungkin kita tahu dah kata dia gila. Kita tak marah. Bukan kita suka. Tak boleh. Kenapa kita tak boleh? Kerana kita kenal dia. Tapi kita tak kenal dia. Kita duduk lah kedar. Dia mari kata kita. Ha, tak boleh nak kobok setelah lagi. Kenapa? Kerana kita marah ke dia. Kerana kita tak kenal dia. Juga sekarang. Penyakit COVID mari sekarang kadang-kadang pada marah. Nampak tak? Ada setengah tu marah. Allah nanti COVID ni mari. Wak namu yang penyakit ni. Kita dah marah kepada penyakit supaya kita dah marah ke tuai yang hatta mari dah. Sebab puji ke? Puji ada empat. Marah pun ada empat juga. Ada kira mari. Klik ke tuai belakang.
Deh, puji tu baik pak, puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Semua tu klik kepada Allah. Tapi marah pun klik tu juga. Nampak tak? Kita duk marah ke orang, kita duk marah kepada satu benda, supo kita duk marah kepada Allah. Habis tu nak uas sifat marah tak lain tak bukan, utama sekali kita kena kenal dia. Tu natijah yang saya duk fikirlah. Supo penyakit COVID, kalau kita tak kenal dia, boleh tak marah sungguhlah. Boleh bekan sungguhlah. Sebab benda ni benda yang tak cocok dengan hawa nafsu kita. Kita tak see, ya mai. Nampak tak? Minta masa sebentar ya main nampak kucing mari dekat main kosak ni minta masa sebentar ya. Ada kucing pula mari dah. Ya. Baik. Tak apa. Alhamdulillah muslimin muslimat sekarang kita, kita tunggu sikit Allah Karim kerana ada sikit haleng ada kucing. Kucing yang wasal dia. Dia duduk dengan manusia ni bijak Allah Subhanahu Wa Taala. Bijak Tuhan. Tuhan buat kucing duduk belik dengan manusia dah. Kalau buat badak sumbu siap kita. Kalau buat rajah kelewat kita tak kena buat kerja apa tak kena tidur bangun kita. Ni tu hai buat menatai kucing kelewat kat rumah kita. Ya ada sikit kadang-kadang halangan dalam hidup. Tu dah. Tu maduh hab ya. Hubung. Baik. Maaf sikit dah. Jadi masa dia lah kita dalam rumah ni masa dia. baik. Jadi natijah yang kita nak sekarangnya kita kena kena. Dan apabila kita kena, insyaAllah kita tak akan supaya kita misal katanya penyakit yang duk terlebak sekarang, mengebok sekarang. Dan sebut daripada hadis Nabi, Nabi katanya, mami musibah, tidaklah daripada satu bala, ayah mai. Yeah. Tidak daripada satu bala yang tusibul muslimah, yang mengenai akan orang Islam. Tak kira lah, penyakit, sakit, demam deh. Semua tu gapo eh? Nak no, kata bala yang Allah Taala tahu pada kita apa natijah tu baik? Illa kaffarallahu biha anhu. Semua tu ke. Untuk gapo? Nak menyucikan akan dosa. Tu nak kifarah. Nah, nak kifarah, nak buat dosa tu baik. Ha, lagi pulanya, hingga setara mana Nabi kata, hatta syaukata yushakuha. Hengo walaupun kena duri sekalipun. Duri tikai tu pun ayah mai, Nabi kata tu pun salah satu daripada mekifarak ke dosa. Maka amo yakin. Yang kita orang Islam, hak yang mana kena. Nah, jangan susah hati. Nah, jangan susah hati. Semangat ni kena ada semua. Ingat katanya Allah tak ada duk kifarak dosa. Duk kifarak dosa kita tu. InsyaAllah. Nah, dengar-dengar benda yang Allah Ta'ala beri ni lah membawa kepada kita ni bersih. Membawa kepada kita ni ada kekuatan pula di dalam amalan. So, yang kita nak, natijah kita gapa ayah? Nak buat sifat marah. Nah, apa tak? Sebab marah so ni, amma biasa pergi jumpa dengan bomo. Dengan bomo lah dia. Segi badai pula. Nah, segi badai. Bomo ni, ya ya kata kena ayah mai. Salah satu daripada sebab penyakit amapak. Salah satu daripada sebab penyakit amapak ni gapo eh? Mari mano? Mari daripada marah. Mari pada marah, mari pada bekai. Kenapa? Ya orang kita dia bekai mari ni, ya darah ya gelegak. Darah. Pak orang tua, dia orang umur 90. Orang umur 80, 70 ni. Ya, orang pengen royah tak nak molek anak dah. Ya, kita orang tua. Royah tak molek. Lepas tu darah panah. Kok tu yang nak temur tu baik tu? Darah ni kok panah. Yang nak temur tu baik. Kenapa? Kerana marah kita. Maka salah satu daripada sifat yang bagi orang yang ada sifat marah ni apa? Membawa pada rusak badan. Badan ni mudah rusak. Nah. Maka bukan kata ya kita nak kecek malam ni bukan rusak sekadar amalan saja bukan rusak siapa ke amalan kita badai perusak amalan perusak untuk kita nak alah mana oleh kita jangan nak buat tubik sifat marah tu tubik sebab dunia sekarang orang panggil orang tua dulu kata hidup pe dunia untuk nak cari kesenangan banding supaya kita cari gutu di atas kepala tok cah
Ada ke tak, Yaman? Boleh temu ke tak? Gambo tak ada sorak nak cari lagu ano. Ah, apa nak ya? Nak cari gutu tah pala tok ca ni pun payah juga. Nak hidup cari seni di atas ni pun tak ada. Muka sini ya bukan tempat seni. Apa dah? Eh? Sini ya bukan tempat seni. Ada ulama kata, hidup pada dunia ni bandingnya supaya kita di atas perahu. Maka di atas perahu ni ya omok. Eh. Lelau, hidup pada kita di atas perahu, dalam keadaan kita duduk dalam laut. Maka laut mana, ayah main omok ada. Omok ya ada semata. Cuma ke ada kuat, ada halu. Gitu ya. Tapi nak cari kata omok tak ada ni, ya tak ada. Mesti kena ada omok semata. Apa dah tu? Ha, ya, ya. Maka sekali pun semacam tu. Lalu ni kita kena omok apa yang Allah Ta'ala lalui kita. Omok menyakit COVID. Maka kita kena belajar lah. Dalam keadaan omok ni kita kena duduk pesan mana. Hati kita ni. Perapak di kita dengan Allah Ta'ala setara mana. Bukan kata penyakit main omok mari kita lepak kepada dia. Lek kita ni kena belajar usaha, belajar ikhtiari, belajar pisah, belajar gapo. Dia panggil supaya apa tu? Untuk nak menyelamat kita daripada omok ni. Ya, ya. Ayah mana apa Allah mana tu? Ya, begitu. Segitu. Nah. Deh. yang saya dok fikir sekarang lah. Fikir sekarang kita nak gapo ni? Untuk gapo ni? Learning kalau kira mari ni tempat kita ni saya berasa kata alhamdulillah. Ya. Yeah. Tak ada tengok berita yang mai deh. Tengok berita aku atah aku at bakok aku buah bakok sikit. Allah, petang ni saya buka laisuk mari, dia mula laisuk mati kok tepi pi batah. Rumah kita tak ada lagi apa tanggo tu deh. Ya yeah, ya yeah, tak ada lagi. Duk mati ke tepi batah yak bergarak kuning. Nah, yang kata kok mau kita nak Allah Taala peringat teruk lah dengan dengan suas dengan tempat yang lah. Maka tak kita lah. Kena ambil pengertian apa yang Allah Taala nak ajar kita dalam masa keadaan Allah Taala hantar penyakit ni. Nak ajar apa? Kita kena cari cuk ibu ni. Dalam keadaan Allah Taala hantar penyakit ni berapa bulan dah kalau kira ayah main. Kalau kira rok-rok yang dua ni. Rok yang kedua ni belum ada poso lagi. Ha. Ha, belum ada poso lagi lah. Bulan lah kita kata deh. Ha. Ha, dua bulan kita kata deh. Dua bulan lah. Dua bulan. Ni baru dua bulan. Ni baru dua bulan ya. Tak kedai kalau Allah Ta'ala hantar kuat lagi-lagi. Apa nak jadi? Nampak tak tu? Maka, supaya apa ni? Allah Ta'ala hantar satu perkara ni. Nak kita ambil aktibah. Ambil pengajaran. Ad-dunia darul iktibar. Sini tempat ambil pengertian. Yes. Tempat ambil iktibar. Kalau kita tak pandai ambil iktibar sini, rugi ya. Covid mari pun kita duduk balas tulur. Apa yang tak boleh pedah gap. Eh? Dia mahu cerita dulu. Sahabat dulu. Dia nampak api. Tak dunia. Dia nampak tergamak api di akhirat. Ayah main. Ya. Yeah. Nampak api dunia ni tergamak api akhirat. Deh, nampak pada luah di atas dunia, tergambarnya apa de mahsyar di akhirat. Kita sekarang nampak apa? Kita sekarang nampak api lu nyala. Nampak apa ni? Nampak nak bakar ubi kayu, nak bikin nak makan lagi. Nampak? Ya ya ya. Deh, pada luah. Nah, pada luah. Sahabat nampak pada mahsyar. Tapi kita nampak apa? Ah, molek kalau tempat ni wak jemur pindah. Jadi kita tak pandai nak ambil iktibar akhirat. Kalau gitu kita ambil pengertian ya, di iktibar akhirat. Nah. Ah, kita minta rasa tetap ya yang main. Dalam sekian. Yeah, yeah. Kucing pula dah. Kucing panik sikit lah ni. Ya, ya. Tak apa molek kita hubung, kita hubung. Alhamdulillah, ha, itulah. Bagaimana karing beri sebagaimana iktibar supaya kita fikir kalau hodok menipu di atas kita sekarang learning, kita boleh nampak siapa di sana. Tengok sekarang learning kalau kita kira deh. Waktu mana sedara mara kita, sahabat kita, warih, waroh ataupun orang. Siapa-siapa dia. Hok kena COVID nah, kata tu hok kena COVID. Tak berani dah nak gitu dong. Katakanlah jiran kita kena COVID, kita sekadar kata tengok itu. Allah kalau bagi orang yang hati nampak di akhirat,
dia boleh suluh dah. Suluh kan? Dia ada masuk dengan ayat Allah Ta'ala kata, pada hari yang orang tak boleh tupai pergi mari, yaumal la yang fa'umalun wala banun, ataupun yaumal la yang yauma yafirrul mar'u min akhih. Ini orang panggil kata gambar kita hok lup tipu atas kita sekarang learning deh. Adik kita, waktu mana kita, waktu mana adik kita kena, keluarga kita kena, kita tak boleh tupai apa dah. Dia pun tak boleh tupai kita, kita pun tak boleh masuk dekat dia. Gambar ni kita boleh gambar dah akhirat ni. Ya gitu, orang yang kena COVID tu. Kita make aktibar tau. Haa, boleh ambil aktibar. Saat kita 10 orang, Ayah Man. Ya. Yeah. Saat kita 10 orang, kita misal. Kita takdirnya terlekat COVID. Misal deh. Ini duduk sore lah bilik. Kena kartu lah, kena duduk sore lah deh. 10 orang saat kita tu, takdir ada sore ya Ayah Man tu kita. Tu tanya khabar kita. Tu tanya keadaan kita. Ayah mewah tak apa lah mana? Ada orang tu sore mari tanya kita. Ayah mewah sikit. Oh, rasa lega. Kita berasa sepi, berasa cemah, berasa kesik sore diri bila orang tu. Oh, Allah ni sains sejati. Kalau kita kira lah, berasa kita sains sejati. Kalau kira. Kita fikir akhirat. Kalau kita pergi akhirat, ada satu amalan yang mari tolong kita. Ayah mewah sikit. Dalam amal-amal, amal semaya, amal puasa, amal sedekah, amal haji, amal Quran yang kita baca, Allah tak ada boleh tolong. Tapi takdir Allah Ta'ala, Allah so yang kita tolong kita. Apa? Amal yang kita sedekah, misal. Oh, wasa bangga. Hanya orang kata dunia sekarang ni, 10, saat kita 10 orang, 9 orang tak ada siapa dia tu. Ada orang seorang tu, seorang tu, wasa bangga. Wasa gembira. Yang ni, amal-amal susah hati sekarang ni. Nyakit dulu orang lekat debu Ayah Mai. Ya. Yeah. Orang lekat debu, orang lekat yaba, orang lekat dah ketang. Nyakit 2-3 perkara ni buah kata eight gilah kita kata deh. Orang luar tak say. Kita tahu kata yang menyakit eight. Orang luar tak say dah Ayah Mai. Ya. Yeah. Apa dah tu? Tak ada pilihan dah. Tapi keluar dua lima lagi. Keluarga ambil padu, keluarga ambil doli. Tak ada ke? Tapi penyakit COVID ini, keluarga tak saya tolong ada-ada. Ada setengah tempat tu, dia meroyaknya, mak dia tu kena kaktua. Anak nak wagi nasi tak berani. Anak? La haula wala quwwata illa billah. Mak dia kena kaktua. Anak ni tak berani nak wagi nasi. Ini dia atau penyakit ni orang panggil ni Allah tak nak ajar kita kata akhirat ingatna mu nak tupai orang tak leh dah. Hanya amalan kita sendiri. Hal ni pun sepatu. Nampak tak? Kita nak buat sedar tak leh. Dunia sekarang dengan penyakit sekarang ni kita nak buat bebas tak leh ya man. Buat atau tak ada apa-apa weh. Pasti lek kita ni kena orang panggil kena kena alis tiada percedeng. Nak pergi di akhirat, mesti kita kena buat percedengnya, mesti kita kena buat persiapnya. Maka dalam keadaan penyakit terlebak sekarang ni, nak tanya kita, kita buat persiapan ke apa? Kita buat persiapan apa kita? Kita sendiri, nak tanya juga. Lalu ni banyak takut. Takut mati. Dok takut COVID itu sebenarnya dok takut mati. Apa nak tanya, Mai? Tapi nak tanya, lek kita dok takut COVID ni atau kita takut mati ni, persiapan yang kita nak jumpa lepas pada mati, kita jadi apa? Nak tanya situ, lo ni dok takut tapi tak buat persiapan. Takut ke mati tapi persiapan mati tak sipe. Takut kepada penyakit COVID tapi persiapan tak sipe apa kena lepas hari. Napa rak ayah mai? Ya. Mesti kita kena orang panggil kena plago wipana. Mati tu hotu tu maklum daripada ajal yang Allah Taala tak siap setiap mai berlaku. Nah, tapi lek kita usaha beringat. Usaha beringat. Balik saya lah. Lek saya sendiri, saya kalau kita cek amal yang buat hari ya sikit yang main deh. Ya, boleh. Baik. Gini.
Boleh. Kita cek amal yang saya dah buat hari ya. Saya ni kalau bangun pagi sudah sembahyang subuh pak tu yang pertama kita tak tinggal zikir. Ni amal eh apa ni persiapan kita. Ya. Yang pertama setiap kali lepas sembahyang tak tinggal ayatul kursi. Jangan tinggal. Hak ni amal saya dah buat lah. Kita ambil hakikat agak kita sebab ya COVID ni kali kira mari sepengah syaitan juga dia mai. Nampak sebab benda tak nampak. Nampak tak? Nabi kita ajar nawi lepas pada syaitan membaca ayat kursi. Nampak tak tu? Maka sebab tu COVID sini pun kita tak nampak. Saya untuk persiapan saya lah bangun pas sudah maya subuh maka kita di ambil asmaya lagi lah ayah mai saya belajar wa'amma. Di ambil asmaya tu jangan terlupa. Jangan lupa kita intis apa? Sebab air kehidup kita pegang apa arak, pegang apa istinsyak. Intisyak. Sedup intisyak. Ya. Sedup air kehidup sikit. Setiap kali saya ambil asmaya, saya dulu saya kurang juga. Kita apa istinsyak deh. Hawa sunat tu, hawa sunat, hawa sunat tu, hawa sunat tu kata buat ngeng. Puasa buat ngeng. Padahal benda ni perlu. Benda ni penting ayah mai. Kenapa? Nak cuci ke hidung. Sebab penyakit ni yang mari yang masuk ke hidung, duk saksum mereka panggil, saksum dalam hidung kita semua, okey. Kita nak seduk hati. No way. Mana kata istinsyak ni, kita segera air sedikit, bagi kita hamuh tu baik pula. Segera sedikit, hamuh tu baik pula. Kenapa? Nak cuci dan lubah hidup kita. Ya Nabi kita ajar di awal. Tapi kita tak ada kharik mana. Hukum syarat katanya sunat dia, kita rasa ringin lah. Sudah saya ambil asmaya, sudah semaya apa saja. Sudah semaya. Jangan tinggal ayat kursi. Ini sebuah persiapan ya mai. Kita lupa persiapan kita. Baca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi, istighfar boleh segala. Kau ni apa yang vaksin kita. Nak apa yang vaksin dalam amalan kita. Kita zikir atas ala qada kita gok lah kita katanya deh. Bagi orang kuasa segala, aulanya segala lah. Aulanya segala. Hotu ni sebuah amal. Lepas tu setiap kali kita ada hajat nak tubik ke luar, nak pergi ke mana, jangan tinggal apa? Jangan tinggal ambil asmaya. Biar ada asmaya esok. Kita orang Islam, kita orang mukmin, kita kena ambil pagar Nabi kita ajar metak di atas badan kita. Sebab benar atau musuh yang kita takut sekarang adalah musuh kita tak nampak mata kepala. Dia tak suka menyakit zaman dulu, ayah main. Ya. Zaman dulu menyakit mata merah ingat tak mata merah. Yakin juga mata merah ni. Mata merah ni pun jadi tapi kita nampak kata guru kita mata merah. Zaman dulu kata pun nampak ke mata merah suka jelek. Zaman dulu. Suka jelek. Punggung tu hok mana hok tunggang punggung gue tu hok mana hok tu lain hok satu deh. Biso apa hok tu? Biso. Tu biso apa? Mana kata penyakit yang Allah Ta'ala hantar mengepok dulu kita mudah tengok penyakit gata. Kita tahu kata anak pak kita gata, kita tak masuk apa lah muka kita tahu. Tapi sekarang ni tak tahu mari duduk di pihak apa. Mestilah kita nak jaga demo tak anak, kita pasti jaga tadi kita. Maknanya amal saya pada penutup semua yang mana dia tengok ada amal yang butuh malam berkat pada malam ini apa? Noi berat sikit ni sebuah amal. Apa tak? Dulu tak biasa sunat. Kena buat lah. Tak boleh kita nak waduk saja. Kau kuat, kau rapat ni yang mana ni? Napa tak? Kalau tengok mari kau rapat. Tak kita dah buat tak hari lagi. Duk hidup sebagai masa dulu lagi. Tak boleh dah. Kita kena bidah di kita sikit. Ajak-ajak bidah. Tak biasa berzikir, we mula berzikir. Tidak biasa wirik, we ada wirik. Walaupun tak boleh jemaah sekalipun tak boleh jemaah. Baik, kita buat di rumah tapi buat we kuat sikit. Ni.
dengan asbab kita nak jagakan akan penyakit ni mai kita. Ya, ya. Ala kodah boleh jagalah kita ni deh. Ha. Yang ketiga pula nisbah badai apa jismani ni ayah mai. Ya, ya. Yo, kalau kita bahas lagi-lagi penyakit COVID ni pergi dua tempat. Dia masuk ke hidung. Dia turun ke dipok. Tak itu ke? Ini sebuah bomba lah deh. Maka kita jaga dua ni ya, Mai. Jaga hidung kita, jaga pok kita. Kita jaga dua ni ya. Jaga hidung, jaga pok. Hidung kita istinsyak dengan air basah. Kita cuci lah. Maka sehari kita cuci 5 kali sehari kita ambil asmaya kan. Cuci semua hidung kita. Yang kedua kita kita bangun apa? Kita belajar, banyak belajar berjalan. Amolah tak besok berjalan sampai 4 5 kilo. Learning amol berjalan lepete, amol berjalan sampai 3 kilo. Nak hunga, hunga sikit, jalan sikit, hunga sikit, jalan sikit. Okey panggil dok latih. Latih nak wipot. Kan nak wipot kita ni yoga kok. Allah kodah yang kita boleh usaha ikhtiar. Napa rakyat ayam? Ya, ya. Maka nisbah ni, tapi apa itu? Dia kita kenapa sifat mazmumah yang kita nak takut tu gapo sifat marah. Sifat marah yang tak marah kenapa? Kita persiapkan. Kita buat persiapkan dulu, we kenal dulu. Covid mari, apa covid? Covid kalau kecak masa kapung gapo? Covid ni kreat. Dia kreat mari so, dia nak mula lagi kok lain. Orang marah, kenapa dia marah ayah mai? Dia kriak. Dia kriak mari, mula nak marah. Pok kita kriak anak riak ah, mula murih lalu. Deh. Dia tak suka di hati kita gembira. Sebab tengok orang mula-mula beli kereta eh. Ayah mai. Tak misal orang baru beli kereta. Tak misal orang baru nikah. Ha? Saya nak misal orang baru beli kereta. Dek, beli kereta di barisak dengan bini, lepas tu anak naik atas kereta ayah mai. Ah ya ya. Anak teriak, po tak apa, anak we ai tupah naik kereta, po tak apa. Kenapa? Dia gembira. Di hati kita gembira sebab bose, bising, serabut duk tepi, tak ada harga apa. Kenapa? Hati kita ni ya gembira. Tapi apabila hati kita serabut. Bosai, bos sikit serabut, Allah. Suruh hayat ketok tu nak murah. Napa lah? Maka COVID ni kreat. Orang kena COVID ni amanat besar pada saudara kita. Orang kena COVID ya kreat. Sampai tu kita ni, kalau tahu kata kawai gu kita lekat COVID, tahu gapo, amanat minta lah weh. Kalau tu nak pergi, tak boleh telefon pergi dia. Assalamualaikum. Kalau tak telefon, tak pergi dia. Tak. Ngenoti ambil padu, ambil doli kenapa dia mau sebok. Napa lah ya mai? Yo sebok. Ya ya ya. Yo sebok, yo takut lah, yo serabut lah, yo apalah. Dia mau ada serabut ke anak lagi, serabut ni sebuah rumah tangga lagi, serabut diri lagi, patak ada orang gitu wika melancar. Habis tu besar sekali, gapo? Takziah. Wismangan. Amo nak say kepada penutung ayah mai pada malam ni gapo? Banyak kita wis semangat. Ya. Yeah. Lagi pula jangan kita hina. Yang besar sekalinya hak Nabi kita kata gapo? Kita berdoa ayah mai. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi apa bi zahril ghaibi illa qala al malaku apa illa qala al malaku bimis luzalika. Kita berdoa kepada adik-beradik kita yang gaib yang tidak duduk di hadapan kita ayah main. Ya Allah, kita misal katanya seorang nama Zahid tu lekat COVID. Kita misal. Akik tangan lepas main, ya Allah. Semoga-moga ya Allah mempelepahlah penyakit COVID yang ada pada Zahid tu ya Allah. Maka Nabi kata kena, malaikat tu berdoa with kita. Malaikat kata ni, ya Allah, orang ni pun ya Allah, dia lepas pada penyakit yang dia minta, dia lepas pada orang tu. Kita berdoa kebaikan pada orang tu, Allah telah hantar malaikat berdoa kebaikan pada kita. Pak nak tanya, kita buat tanya bodoh-bodoh.
Doa yeah. kita dengan doa malaikat, mana hak bersihkan? Oh, malaikat. Ha, maka malaikat tak ada doa wik orang tu, malaikat doa wik kita. Apa tu? Oh, insya-Allah. Apa tak? Yeah. Tak kata orang tu lekat COVID, tu tak kata orang ni kena segi yang ni. Akhir tangis lah dulu, ya Allah. Semoga moga orang tu saat itu muslimat di kau, ya Allah. Maka Allah Ta'ala goyak malaikat. Hei malaikat, doa. Maka malaikat doa wik kita selamat hati. Maka doa malaikat ni, oh. Habis tu, mana tijak kita apa? We kena. Apa tak? Dia kita kena yang main tipu-tipu. Ya tak jadi kumplang. Tidak gelah gesoh sangat. Oh, tidak ada gelah gesoh. Nak halau kepala kau itu nak teh tak. Nah, pada nah. Jadi, saya tengok dunia sekarang, dunia nak bawa kepada agak panggil nak menafsi-nafsi. Nah, pada panggil mempulau-pulau. Pulau mana atau demo pakai demo lah kita gitulah panggil. Kita gitu. Jadi tilik mari mahabbah kasih saya tu habis. Oh. Kenapa timo sipak wat rawe? Apa tak harap mungku. Aku tak harap kamu, mung tak harap aku. Maka sipak ni maksudnya mazmumah juga. Ya ya. Makai juga amalan kita. Ni menghina daripada menghinakan saudara kita. Apa? Dunia sekarang ni panggil bukan dunia takwi gib zairah gimari ayah mai. Tapi dunia sekarang ni dunia ni kita kena pagawi panda. Kita gib zairah. Saya petai-petai saya tubek main bola juga ayah mai. Ya ya. Tubek main bola pade deh. Tapi gi main bola tu gi ngapo? Giringa ada harap pe. Harap pe kata yang mana saat ni tak ada siapa dia lekat COVID eh. Kenapa? Kita nak mempeluh ke kita sendiri eh. Pahala kita ada wak rawai. Ada wak rawai semua. Kalau pergi dia mahu lekat COVID apa. Siap tak ada wak kerja apa dah. Ada setengah katanya. Ada setengah kru main dia ayak kamu kata. Hei babo. Hei cuba learning. Jangan nak main game mana. Dah lah rumah lah. Widuk dengan anak, widuk dengan ini. Hei, demo sedak goyak lah balas tu. Demo makan gaji. Demo tak buat kerja apa duit mari. Ya. Apa tak? Fok makan gaji ke? Sedak ada lagu rumah. Duduk sebulan pun tak apa dia. Hasil leh duduk masuk. Inyek duduk berjalan. Tapi bahagia orang kampung ni. Mesti dia kena tubik. Dia kena kerja. Maka, kita nak tubik kerja ni. Kita tubik dengan peringat sikit. Yang mana bomo kita sesuruh pakai mesh. Apa dah ya, Mai? Ya. Yeah. Okay, pakai mesh. Hak ugamo kita buat dah. Ada asmaye. Deh. Kita baca wirid pakai tubuh badan kita. Lepas tu, jangan tinggal pula hak bomo kita. Gapo? Suruh pakai mesh. Suruh asing diri dengan oge. Jangan kita agak panggil perapati sangat. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah tu ala kodat tu lah yang saya baca tu baiknya utuk-utuk dalam keadaan suasana sekarang. Ya, ya. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudari, muslimin-muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kurang 490 orang yang bersama dengan kita. Kita mulai berbincang lebih kurang dalam 40 minit lepas mari ni. Banyak yang kita boleh manfaat, boleh menambahkan para mutiara-mutiara ilmu cara kita nak menjaga diri kita. Antaranya hak babo kari kita sebut saat ni tentang kita nak menjaga diri kita dalam bab amal ialah kita kena duduk dalam asmaya semua. Ini penting. Duduk dalam asmaya semua ini penting. Sabit ada sabit satu hadis kita ambil maksudlah. Sabit dalam satu hadis ya, Nabi kata, "Waktu mana kamu berlaku kemalang ni?" Jatuh dalam susah dalam keadaan kamu tidak berwudu, maka padailah dengan muka. Makna maksud adalah kita ayat ni padailah dengan kita. Kenapa? Kerana kita tak jaga dah diri kita. Kita tak ada air semaya, makna kita benda tidak jaga. Benda tak ada payah. Benda ada payah ni. Ha ni benda. Benda tak ada payah. Ya ya ya. Gitulah saudara-saudari kita pesan amalah Abu Karim kita duk buat semua dan dia boleh kongsi dengan kita. Nak tubik pergi keluar mana-mana, bila-bila esok kerja kita kena tubik semata. Ada hak kerja pasti kena tubik lah. Tubik dalam keadaan berwudu. Makan gaji tak apalah. Dan mau boleh ingat dah.
Maka sikit sikit lagi yang main. Dalam keadaan berwuduk jangan terlupa istinsyak. Istinsyak sikit air ke hidung. Nak basuh hidung ke. Cara seduk ya gini. Kadang-kadang orang tak biasa ni ya gagik apa-apa kali. Ya seduk ya gini. Kita ambil air boleh tapak kane, kita serong bon habis napas baru tok. Ya hati hok mula-mula beru masuk pakai dalam otak. Ha. Ya ambil hok mula-mula terseru prong halo dah masuk apa ke dalam otak ai. Ah cara seduk ai istimsyak ni. Ya ialah babo-babo kan jo ya gitu cara-cara. Ha. Cara istimsyak. Apa istinsyak ni seduk yang sedikit saja. Ya lupa hidungnya tak ada besar ya mai. Ya nak boleh lupa pun tengok benda atiklah. Lupa mulut tak apa, bus tak apa, bus cetau tak apa, ya luah. Ya luah. Nah, maka lupa hidung ni ya sepek. Kita bus kira-kira pandang otak kita, kita bus titik dua titik ya dalam tangan kita. Pas kita sedikit sikit. Segak sikit, segak sudah pas sikit kita hamuk tu baik. Buat sapa tiga kali. Insya-Allah. Nah, nak cuci, sarang hidung kita, sarang long haicai kita. Kalau kira banding dia itu hidung kita ni ejuh mana? Ejuh, mokro. Boleh cuci juga. Ada bareto cemak ke? Pak kita tu baik kalau walau ni asak mutu, asak kereta, pak minyak pun banyak, bensin kau ha, bensin tu bensin banyak kago. Asak ah. Baik tu kita cuci dengan hidung kita dengan kita istinsyak sikit. Ni amun opsekan apa amalan ni? Allah alhamdulillah tu bagi semua. Nak cuci lubang hidung. Yang terlupalah ni. Belajar. Tak biasa buat. Dia pengen kok asu tolak asu kok sikit buat kok sikit gitu ya. Lepas tu jangan terlupa ayat main baca ayat kursi. Minta ayat main royak. Nak tubik doa. Ayat kursi alhamdulillah. Ayat kursi ni ialah setiap kali lepas pada kita solat, we adalah baca ayat kursi sekali. Kerana banyak khosiat sana. Di antara banyak khosiat ayat kursi ni ialah menjagakan iblis syaitan, gangguan-gangguan. Yang mungkinlah merupakan COVID yang berlaku kerana ni, ada juga capure-capure daripada iblis syaitan. Muka kita tak nampak orang. Kabar-kabar kena bucu ni. Hak ni kali kita mari benda penting. Penting daripada vaksin ni lagi. Ayat kursi ni. Dah. Kenapa apa kali? Senyap ni dekat apa? Ada dekat tak tu? Alhamdulillah, mungkin dah kelekat tu ada sikit dekat masalah line sikit apa kali tu. Jadi kita kecil bela-bela sama tagon line nak mari. Itu di antara amalan-amalan yang diajar oleh apa kali kita ni, ya jaga air semaya waktu mana kita nak tubik luar. Setelah daripada kita semaya fardu nak waktu baca ayat kursi untuk pagar diri kita. Ya, ayo mai we berasa kata penting super mes Okey, kita nak gimana lah ni? Ada mes omo ke? Mes ni nak gi kok tu sikit. Mes we seolah katanya. Beringat kok mes. Tapi tak ada beringat hok Nabi kita aja. We ada asmaye, baca ayat kursi. Ni tak beringat terlupa semua. Napa dah? Ya, lagu tu. Baca ayat kursi dah. Dan yang ketiga saat ni banyak istighfar. Istighfar ni sama-sama. Astaghfirullahalazim. Itu hak paling kurang. Kalau nak modal kali kita baca penghulu. Allahumma anta rabbi la ilaha. Itu comel. Ya. Kemudian Nabi kata man lazim al-istighfar, okey. Siapa-siapa dia melazimi istighfar, menjadilah oleh Allah Taala akan benar sepek tu menjadi keluar. Deh, benda payah menjadi kemudahan. Ha, tu. Tu. Banyak sangat kita dengar kehebatan ataupun keistimewaan yang orang amal dengan amalan istighfar ni banyak cerita-cerita yang dulu ke. Allah Taala wis sempurna hajat salah seorang di antara orang yang boleh jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan dia amal dengan amalan istighfar tu kita pernah dengar dah mungkin cerita tu makna nak wayak atau istighfar ni adalah salah satu di antara amalan untuk nak pagar diri kita juga karena waktu mana kita kita ada dosa mudah sangat ditipu oleh musibah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dosa kita ni kita tak minta ampun, kita tak taubat, tak istighfar. Tuhan ni duk nanti kita ni nak istighfar, nanti nak taubat, kita lambat istighfar. Tuhan tipu musibah supaya nak apung dosa kita.
Lalu tu cara kita nak menggeli, nak mengelak daripada musibah ialah kita banyak istighfar. Gitu tak apa kali? Tak ayo mai wei. Ha? Ayo. Ya ya ya. Nyata-nyata pada tu ke ada lekat-lekat sikit. Ada terlekat sikit-sikit tak ada apa dah. Tak parah, tak parah. Ha, jadi kita duk hurai sini tentang tentang kelebihan istighfar. Ha, bila mana kita istighfar, ya, antara salah satunya boleh mengelakkan kita daripada musibah. Ha, daripada musibah. Antara musibah yang duk berlaku. Di tepat kita sekarang ni COVID tu lah. Kalau kita kecil mudah-mudahan dah COVID. Ha, lalu tu kita nak buat cara, dengan yakin. Ha. Jangan buat dengan yakin. Jangan buat dengan syok. Ya buat jadi kedak ni jangan syak. Tetangnya ha benar Nabi kita cerita buat dengan keadaan yakin. 100%. Nah itu dah. Buat dengan sepenuh hati bukan kata belah, babo royak mana ku nak terah, tak manci terah bagai. Tak manci terah. Benar benar yang Nabi kita catat siap mari kita. Buat dengan sepenuh-penuh yakin dan sepenuh-penuh harapan kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Maka bersatu dengan sifat marah. Itu yang main deh. Supaya kita ambil asmaya. Setengah daripadanya, diri kita ambil asmaya ni menyebab daripada kita kurang daripada marah. Sebab sifat marah ni yang mari pada syaitan. Dah itu ke? Sifat marah tu mari daripada syaitan. Maka api syaitan ni Allah Ta'ala buat dia daripada api. Maka cara nak memadamkan akar api tak lain tak bukan dengan air sembahyang. Pahala kalau kita istiqomah, kita ada amalan asmaya seumur sehari 5 kali ayah mai. Bagaimana kau marah tu nak mari duduk kita? Nampak tak tu? Ya. Jadi boleh dua perkara. Jadi ambil asmaya, jaga daripada syaitan, jaga daripada COVID. Lepas tu jaga kita daripada bersifat marah. Lepas dunia sekarang, dunia marah mudah. Anak orang kreat. Serabut COVID lagi. Serabut duit lagi. Tentu ke? Banyak. Hidup pun, pergi ke temu ke luar, tak ada siapa dia segar seorang pun. Hok ni sore mutu, hok ni sore kereta, hok ni tu, hok ni ni. Maklumlah Allah Ta'ala uji tak sama. Tapi kita ni Allah Ta'ala hatta bala mari nak we kita sabar. Bukan nak we kita marah. Kita orang mukmin. Kita orang mukmin ni dia kena dak gatang semua ayah main. Kita nak pecat tak boleh. Apa kata? Kita orang mukmin kena tak boleh pecat, kena dak perapak semua. Allah Ta'ala hatta bala mari untuk kita sabar. Allah Ta'ala hatta nikmat mari untuk kita syukur. Habis tu Sayyidina Umar katanya, alhamdulillah hidup pek aku ada 2 kuda. Kuda yang pertama, kuda yang bernama sabar. Kuda yang kedua yang bernamakan akan syukur. Maka aku gembira aku ada 2 kuda ni hidup pek. Maka kita sekarang Allah Ta'ala hatta bagi orang kena COVID, kerja dia ada satu kerja, kerja sabar. Apa makna sabar? Bukan dek cokong gitu sabar. Maksud sabarnya neh. Bagi orang kena COVID, duk kat tua. We menambah amal. Bukan apa kena kat tua nak tidur kelepo, ada kerja apa ni? Ya. Ada mai doi kita wah bapa dok letu. Kau dok kelepok. Puah. Kata kro ada dak? Ada lah kata. Cuba ambil kro gitu tak letu eh. Kita malah kita malah dia tak leh malas. Pok ge demek wak malah makan ubat siap ayo mai. Ya. Napa dak? Amak amak ses sini bagi orang kena orang bagi orang kena don kat tua tu. Cuba lah saya tak sewiduk saja. Duk rumah pergi duk buah, gi duk kat tua apa kena duk buah pula. Siawela orang bagi. Tak ada manfaat gapo klik tu. Cuba lah orang kat tua ni cuba lahnya kena ingat arah 2-3 doa beli surat doa so duk baca mengapa doa makan nasi. Doa makan nasi ni apa penting ayah mai? Ya. Tak apa dak?
Nak makan pola ni, makan pun kena beringat. Sebab tu, sikit amalan lagi yang main, nak sesa. Yeah, yeah. Bagi orang nak makan gapo pola ni, udara pun panah. Ha, lagu mana? Dekat pula apa? Apa? Dekat-dekat pula. Ayam main? Ya. Ayam main? Ya, bunyi dah. Ya, bunyi dah. Dunia sekarang ni, kena punya sikit. Daging yang gerbang marah pun duk ada. Dek. Dengar tak ayam main tu? Dengar. Ha. Daging yang gerbang marah pun duk lagi. Wah diri ye pun kau banyak. Udara pun panah. hanya bercapur waktu pakai dismore semua lah. Sebab tu setiap kali nak makan diri ye, nak makan gapola ni sekarang ni, minta baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Banyak baca tu. InsyaAllah penyakit yang ada tu Allah Ta'ala ubah menjadi kemanfaat bagi kita. Hasil ayam mai sikit. Alhamdulillah. Tu banyak amalan-amalan hak apa kali kita pergi banyak dah. Mungkinlah saudara mara kita pernah dengar dah, tapi tak apalah kita dengar beberapa kali pun qama iza tarakkarra tahaqqaqa. Bila kita dengar beberapa kali, mengulang kali, ulang alik hak sama menyebabkan kita kejak qama. Seperti mana saudara kita banyak soal-soal gini. Betul dah dengan hak kita bercakap malam ni. Walaupun kita bercakap tentang sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak, dicela oleh agama, iaitu sifat marah, mudah murih. Tek sikit murih, tek sikit marah, sopah, maki, panah perau, mana atau mudah murih. Dengan sebab murih. Tengok ke kita kan, murih kok osomo. Murih kok tahan. Kita jangan murih. Kita ketahui kena. Ya kerja dia. Ya. Sebab buat kereta matahan sekat. Nak murah juga. Ya main deh. Oh, panah. Tapi kita kena ingat. Ya tak sih. Main dah sekat. Tapi tak ada roh. Kerja hak dia. Cuba tengok osomo. Osomo nak kerja lagi di rumah gitu-gitu. Cuba lah ya apa tak sih. Tapi kerja dia. Kita boleh kena kerja. Apabila kita kena kerja, sifat marah ya kau kena. Ada. Ya. Nah, sepo abek tu saya tekai di awak gaponyo. Kena. We kena natijah, we kena penuh tu. Dan kena insya-Allah kita akan marah kepada dia. Alhamdulillah. Ya. Nah, begitulah makna kata bahasa yang kita duk bercara malam ni, sifat marah ni, utama kali kita kena jaga. Bukan makna kata tak boleh marah lah. So, ya ada juga tempat kita kena marah. Yo. Sifat marah ni, ya ada tempat-tempat dia. Bukan buai rasa. Cuma kita kontrol. Kontrol dia. Kita menguasai kawal dia. Tak ada langsung siap anak kita tak sekolah. Kalau tak ada sifat marah. Ya ada tempat-tempat kena marah dah. Ada tempat-tempat kena murih. Orang main duk kocokeh pintu kita tengok. Kerana tak ada marah weh cikmu. Tak ada marah, nama tak baik. Tak lain tu. Tempat-tempat ya ada tempat kena murih. Bila takut juga kita duk bahas malam jangan marah. Esoknya tak marah habis. Dah gitu dia tak murih, tak kata ke anu, tak ampun Tuhan nak maya siap punah habis. Mana hok dok bahas malam marah hok tak kena pada tempat. Marah hok ikut nafsu. Wa yaghdabu lillahi ta'ala wa mardah li ridha. Kita marah di atas benda yang Allah Ta'ala marah hok tu tak ada apa. Ya. Nah pada tu. Kata sebenarnya jadi marah yang kau sampai jadi tebaan. Bila jadi tebaan ni, ya timbul satu sifat lagi orang panggil pongoh. Pongoh tu siap lah. Kalau pongoh tu orang panggil nyakit kronik. Pongoh. Nyakit rerang orang panggil. Kronik. Jadi kita nak oyak satu cerita orang pongoh. Orang pongoh apa kali? Satu cerita orang pongoh. Orang panggil cik ngoh dia. Cik ngoh. Pasal ya pongoh, ya nama lain. Tapi apa-apa pongoh berdoa, orang panggil cik ngoh. Jadi dia morning ni, cik ngoh ni. Waktu ya pongoh berdoa ni. Apa saja yang kena habis bagi. Satu ketika yang masuk ambil buluh. Ambil buluh dari hotel lah.
Ambil buluh dalam hutan ni, ya takir-takir buluh, ya ikat buluh molek, buat 4-5 naik putung tu, ya ikat dengan akar-akar ni, usung. Yeah. Sore dia lah. Bila usung sore ni, hujung buluh, hujung buluh duk tapai kekah, tetah duk tapai hujung buluh. Dia buat ke pongoh dia, dia beradu, catah tu baik. Catah hujung buluh tu pasal duk tapai. Catah tu baik. Dia jalan pula. Bosan dia dengar. Duk bunyi, duk bunyi pula. Beradu catah pula. Sapa dua tiga kali ya catah habis takih hancur pun buluh tu. Pongoh ya pongoh dia. Sebab pongoh dia tu. Dengan sebab pongoh. Hancur pun buluh tu. Pakai kelik dah hancur pun kelik. Kelik dengan mongoh dia tu. Kelik-keliknya sepak akar kayu. Sepak akar kayu guling kali pertama. Tak apa lagi bangun sapu-sapu-sapu. Jalan pula sepak pula guling kali yang kedua. Sapu-sapu-sapu sepak kali yang ketiga tu. Ya guling terus kelik apa rumah. Pakai kelik dengan guling dah. Perum. Ambo dia kata nak gembah sangat. Apa tu kaedah? Ya ada kaedah Arab ya ke? Ya, nah, ya, jika lo marah seorang maka hilanglah akal kamu. Cedek orang marah dia akal tak ada. Ya. Tengok orang dia pongoh mari. Anak dia sendiri dia panggil babi dia deh. Kata anak babi. Ya, marah ya. Lupa kata anak dia. Napa dah tu? Tu kalau anak mana anak itu, anak dunia anak pusing kelek tu deh. Nah. Itu dunia sekage dunia kena pelajap sejuk ayam. Ya. Napa dah? Ajab sejuk. Bagi orang pongo sangat tu orang pelajar sejuk. Amik pop sejuk, amik ugamo mai sejuk kita. Ya tak ada benar lah nak mari ke apa nama saja mereka ugamo so ya boleh sejuk. Ya. Kalau orang tak ambil ugamo masuk pakai lagi hidup pada dia, maka natijah tubiknya dia pakai hawa nafsu. Dan nafsu dia nak sedak maka ya. Apa dah? Eh? Nafsu dia nak sedak, nak makan sedak, nak tidur sedak, nak main sedak. Dia nak kepada benda sedak. Apa? Maka ugamo ni dia pahit, dia ubat. Eh? Ya. Tak ubat ayah main. Tak ada. Duk makan air S5, duk makan air 6, apa, air halio lah. Tak sedap. Tapi ingat kata ubat. Peles itu. Maka, amalan yang Nabi kita hantar pada kita, nisbahnya kalau kira ibarat kat ubat. Ubat. Lepas tak lalu tak saya makan ubat ni, tak ada jalan lah. Orang tu nak hingga. Ayah sikit. Ya. Ya, amun apsai pada penutung pada malam ini. Musim sekarang ni dalam keadaan musim yang kecemasan ni. Kena menambah. Menambah apa? Menambah amale wi banyak pada musim yang tidak ada COVID ni lagi. Tak leh kurang. Kena kom menambah. Supo hubak kita nak perhati dengan hubak kom menambah. Air halia lagi, air selima lagi, air lekuah lagi, air serah lagi. Nyo menamuh makan air hubak. Tapi amalan dia tak tahu tu lho. Sudah semaya cek, nak zikir pun tak ada, nak doa pun tak ada, nak wiri pun tak ada. Nisbah amalan supa tu lho. Lek hubak apa mau ajar tu, makan kau menamuh semua tu. Ya, dia pun nak belakang-belakang Tuhan lah. Tuhan ni mek tak belakang lah. Dia mek kata. Mek ugamo tak belakang. Tak belakang. Mek ugamo tak belakang. Habis tu, dalam keadaan musim kecemasan, ugamo kena tak dapat. Ugamo mek tak dapat. Nogi ke mana tu semaya sunat dulu. Nogi ke mana tu mek air semaya dulu. Pah bau pakam meh. Ni air semaya tak mek, meh bakar dah. Ya. Nampak tak ya mai? Ya. Dengan sebab kita nak jaga, nak jaga dalam musim sekarang. Ya mai nampak ke mana tu? Ya lagu tu. Supaya nak lepas pas mari belum pada COVID lah kita tahu. Musim belum pada musim COVID lagi. Waktu mana kita jatuh dalam uzur, sakit demi, kita pergi klinik dulu, hospital dulu. Tak hingga klinik hospital pergi bawa kampung. Tak gitu. Gi bomo pe kampung biasanya gelebah tak jadi bomo air penawa. Nak gi cari bomo hatu nah ada setengah-setengah. Mano gi cari bomo nyo.
siapa pergi habis jalan dah, orang kata tak yamin dah, buat klik lah, pelik baca Yasin lah, baru panggil orang maya haji. Makan belakang suk tu hai. Baru me- baru panggil tak imin. Habis tu sekarang ni Allah tak ada wi umur lagi bagi pelutung kita yang mana tak ada kena penyakit leban, alhamdulillah syukur banyak pada Allah Taala. Dan utama sekali pisah kita ni membanyak amalan amalan agama ni wi banyak lebih daripada amalan hak umur aja. Patu sekarang lah ni ngabalik babo kering deh. Sekarang lah ni dengan keadaan suasana ataupun kita panggil musim ni, musim yang keadaan cemah lah kita panggil. Wikrik cemah orang tu, gitu orang ni beringat-beringat. Menyebabkan sesama kita, sesama saudara kita ni jadi sifat kasih saya, timbal rasa ni. Kokoh hilang. Pasal pun nak riba kari ni, sebut sikit, setuh sikit dalam bak ni, bak kasih saya di antara sesama kita ni. Kadang-kadang kita tak rasa pandai lekeh, pandai hino, pandai kata oh tu keluarga tu penyakit, ingat ke jangan duduk main rumah demo tu, menyebabkan anak-anak kita pun turun menurun, pandai hino. Ini salah satu di antara masyarakat kita kokoh buai tubik lah, orang panggil sifat kasih saya, sifat timbal rasa sesama kita. Lagu mana siapa apa kata ayo. Alhamdulillah nisbah ni saya dah ingat di awal dah kata penyakit AIDS ni orang lain tak say tapi keluarga bercara. Tapi penyakit COVID ni kadang-kadang keluarga pun tak say bercara. Nampak kan? Ya. Habis tu kita kena ukar. Ukar ke apa? Ukar ni sebab saya kata saat ni lah kita nak pergi, lo ni cara berzikrah, cara padu doli ni dia bukan kata kena nanti kena duduk pergi, dah ya main Allah Ta'ala bagi kemudahan kita banyak. Telepon duduk-duk. Nampak tak tu? Telepon duduk-duk. Tanya korban ni setengah orang yang berdua. Saya apa tu lah. Kita buat kita nyakit COVID deh. Tak ada orang telepon masuk. Supaya tu tak siap sign. Nampak tak? Supaya tu nampak hina patangan tu. Bakal Islam tak boleh. Islam ni tu tak dimula Bismillahirrahmanirrahim, tak di ayat mula Rahman dengan Rahim, dua-dua ni kedek sekali, tak di awal sifat boroh dengan sifat kasih saya. Ya. Nampak tak? Maka kita orang panggil jangan telajak sangat, orang panggil jangan kita siapa telajak sangat ni, ya tak boleh juga, orang panggil telajak kek. Khairul umur awsatuha, sebab baik pekerjaan itu pertengahan. Nah, pelajak sangat tu dia panggil bawa pada warawang. Weak cerit dia panggil. Jadi jadi rokcik. Jadi rokcik. Habis tu kita lolo ni maklum saya yakin ke bagi orang tu yo ada takut semua. Sebab dia tengok berita ya mai. Ya. Ya dok sip kau banyak dok berita situ mati, berita sini mati tu ke. Tak ada apa lah. Nah. Maka tak lain tak bukan saya nak sini lah. Walaupun kita nak give zairah dengan diri kita sendiri tak boleh. Tapi mesti hati kita jangan dengar. Jangan rasa nak murid kok. Jangan rasa hina kok. Hatilah ampunya. Ampunya yang Allah Ta'ala tilih. Walaupun kita tak lagi. Nah. Saya kena menyakit. Ayah mai tak ada mari. Tapi doa duk sapa. Kau tu tak apa dah. Ya. Walaupun kita nak give zairah tak leh, nak give po tak leh kepada orang lekat COVID ke mana, amoh agaklah kepada kita semua yang ada dengar sini, minta tolong doa kepada mereka. Mana hodok kat tu apa kita minta, ya Allah, hodok kat tu sekarang tu di tempat segi-segi tu, ya Allah, semoga membebah, mempelah selamat lah pada mereka. Hok mana hok lekat dah tu, ya Allah. Amoh kita kenal, semua kamu hati. Ya Allah, sahib tu, sahibku tu, ya Allah, lepahlah dia daripada penyakit tu. Atuh. Tak mau give zairah sadah, doa jangan tinggal. Allah Ta'ala yang tinggal di hati. Inna Allah Ta'ala yang zuru ila ila ajsadikum wala awladikum deh, wala amalikum. Bahkan Allah Ta'ala tilik kepada hati. We hati kita nikah kasih saya ada so. Apa ada tu? Ya. Amal nak minta tu lah. Minta tu jangan-jangan yang kita yang kita pandai lekeh. Sebab dia pun tak ada nak. Dia nak ke. Hey, supaya letak ketung.
Orang letak yaba. Pada kita nak hina dia. Kenapa dia nak cari? Ya lah. Dia nak cari ya, ya mai. Ya, ya, ya. Kau tahu dah kata makan yaba nak bawa pada gila. Makan ketung nak bawa pada rusak. Tu, tapi gidok makan. Kena hina apa pada dengan dia. Kerana dia nak usaha cari. Tapi penyakit ni pia dia nak cari. Ya, semua tak nak belakang tu. Tapi tak ada Allah dengan takdir daripada Allah, dengan qada'an daripada Allah. Hak tu hewi dia. Kau saya catat di awal lagi dia kata orang ning gini, kena gini, gini, gini. Asbab dia gini. Napa? Wi napa? Wi napa tu we asai. Hey, sebegini ya ayam mai. Ya ya. Kita bani mudah-mudahan. Barisat hatta orang mai kutip sore mutu kita. Ya ya. Deh, barisat hatta. Patut ada lah present ni mari we surat, we surat, we chat mai sore mutu kita. Saya nak tanya kita nak mulih dak ke present ni. Kita nak mulih dak ke present ni ya mai. Kita tak mulih dia. Walah present ni hab ori. Deh, walah kita nampak present ni. Kalau kita nampak tu pasal ni, tapi kita tak mungkin ke pasal ni. Kenapa? Kita kenal yang hartanya barisan. Nampak tak? Ha, support juga. Hanya kek mari sekarang. Kalau kita nampak COVID, hanya harta Allah. Kita klik ke mocok asal. Klik ke mocok. Nampak tak tu? Klik ke mana? Lek kita kerja saya. Bagi kita orang yang tak kenal lagi ni ayah main, kerja kita apa? Kalau boleh give zerah, zerah. Yang keduanya, kalau boleh doa, doa. Ada habuah tu dah. Ya, ya. Apa dah tu? Jangan, kita akan meminjam tinggal dua perkara ni. Kalau boleh zerah, zerah. Kalau tak boleh zerah, kita berdoa. Doa. Ha. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, sedara-sedara kita yang bersama dengan kita malam ni, lebih kurang sekarang lah ni jumlah 500 orang lebih ni yang bersama dengan kita lagi. Alhamdulillah. Dan lagi pula dah banyak ni yang beri salam di dalam ruangan komen ni. Assalamualaikum Babakarin Ayah Mai. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Daripada Terengganu pun bersama dengan kita, daripada Kedah bersama dengan kita, daripada serata-rata tempat ni. Singapura pun ada, Indonesia pun ada bersama dengan kita. Ada pun semoga-moga Allah Ta'ala bagi keselamatan lah. Ya ya ya. Dah kita. Patu ada Allah duk, Ta'ala bagi keselamatan. Hak duk hospital sana pun ada juga duk dengar apa kata. Duk hospital sana sekarang ni semoga-moga Allah Ta'ala bagi cepat-cepat sembuh. Safaka Allah wa afaka. As'aluka Allahul Azim, as'alullahul Azim Rabbil Arshil Azim an yashfika. Moga-moga Allah Ta'ala bagi sembuh. Syafahumullahu ajma'in. Ajma'in Allah Ta'ala bismuh. Syafahumullahu ajma'in. Ajma'in. Ya Allah Ta'ala sembuh cepat-cepat saudara kita yang duduk di hospital sanam deh. Yang sedang menutung juga sekarang lah ni dengan kita ni. Yang duduk di hospital sanam ni. Dia kata. Ya, ya. Ya. Yang duduk di hospital sanam tu. Kita jangan serabu. Nah, jangan jangan gelisah hati. Jangan risau. Jangan. Jangan. Orang kita kena ingat. Orang ada legok lama mana ya, Mai. Kita 14 hari yang nak boleh kelai. Eh? Kalau ada legok 10 tahun. Kalau ada legok 15 tahun balagai bagaimana. Nampak tak tu? Habis tu, kita ingat kata, hak ni Allah Ta'ala nak ajar kita. Nak ajar aku. Burung hak udah molek ni. Tu yang minta leh sehari tak lepas. Ya. Yeah. Cik tu dia burung dah leh sehari tu. Burung hak tuwe saya ya lepas tak ya, Mai? Oh, tak lepas. Boleh sehari molek eh. Sehari molek kali ya. Boleh sehari. Ha. Apa dah tu? Hari itu, kita ganti katanya, orang yang dari orang pejabat senam. Amu agak kata orang yang Allah Ta'ala saya. Kita kos, kita dari satu penjaga. Ada tu Allah tak nak wik kebaikan dia, nak wik hikmat ke apa. Ya ada kebaikan dalam itu. Sebab Allah Ta'ala buat satu perkara, tak ada sia-sia. Ya, ya, ya. Ya kita yang nampak kata sia, oh sia duduk sini rugi kerja apa-apa tak ada, apa-apa tak ada Allah. Nih, burung duduk terpes supaya kita ni serabut. Ha, siding podok nanti, peluru tupe podok nanti, bedek kek podok tunggu ayah mai. Tapi burung duduk lain sarang, burung duduk lain sarang peluru tupe kira. Dah. Dah. Bedek kek ke cari tak dia? Dah juga.
Siding kena hati tak dia? Tak. Maka amu harap, amu harap atau orang ada orang pejabat senam atau dalam hospital sekalipun. Allah ingatlah sekor baik kepada Allah. Allah Ta'ala akan hantar benda kebaikan lagi. InsyaAllah dia mau klik lepas pada ning. Nanti tengoklah. Allah Ta'ala akan hantar kebaikan lagi yang ada nanti di rumah dia. Ya, ya, ya. Ha, harap begitulah. Ya, ya, baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, itulah kepada saudara kita. Semangat, ada semangat daripada Bapa Karim kepada saudara kita yang sedang duduk di hospital. Tak kira lah hospital sana, ke hospital mana-mana ke. Ataupun duduk dalam kelas tua ke. Jangan kita wasa gelah gesoh, jangan kita wasa seorangan, jangan kita wasa seorang aku siap dah lah aku, jangan kita berasa ada saudara kita duk doa pada kita senyap-senyap mandi-mandi neh saudara kita duk minta doa pada kita, saudara kita duk mata minta pada kita ni supaya dapat keselamatan cepat-cepat sembuh. Ha, tu bagi saudara hok duduk di dalam hospital, kata tahu duduk dalam hospital, jangan ha. Jangan ajak, jangan ajak on ya man. Ya, ya. Kenapa tak? Kita jangan ajar kuam on air kita. Bawa kita ada orang zirah kita, tak ada lemak, loyo. Tak ada, tak ada, tak ada pesakut dengan orang dah. Kita kena pandai wak di kita, keng-keng orang kata. Kenapa tak? Kita kena pandai, pandai haikal mangcai tu orang air. Sebab di akhirat sore pula. Ya lah. Sore seumur. Sore kita lepas pada ni sore. Mari pun sore dah, ya mai. Ya, ya. Kita mari ke sore dah. Klik pun sore pula. Allah tak nak ajar kita wei awal. Semoga-moganya orang ada orang payaban senam atau ada hospital. Ya Allah Taala wei dia fikrah suku lebih pada kita. Kita ni galak awak ada anak, ada bini, dak rasa kata tak apa lagi. Demo nak kau rapat dengan Allah Taala dah. Sebab demo nak fikir kan. Kita ni kan awak dak sedak ah. Apa kata? Terlupa betah tapi kepada orang ni Allah Taala wei pak, pak bukan tersedih dak pak patipat. Kita ada tersedih ya baru. Ya, ya. Dengan sobar, dengan berapa dek ni dah. Dengan sobar, dengan berapa. Kita pandai dah koyak demo ya. Kita pandai koyak. Ah, sobar ni. Allah Ta'ala hatta balok kena sobar. Allah Ta'ala hatta nikmat kena syukur. Tapi tak tepuh lagi yang kita. Ya, ya. Tapi fok ni, you boleh gaji dah ya, man. You buat kerja dah. You gaji tu, bila buat kerja. Kita ni tak boleh gaji baru duk royak ya baru. Mari pak nak boleh kerja ke tak tahu. Oh duk royak kelebih eh aku dah. Ha. Tapi for you ni duk pak patibat dah. Boleh sobat dah. Nah, oh, alhamdulillah setengah orang tu ada saudara kita saya sekat klik COVID ni deh. Bertikah lah sekat klik kat tua ni. Jadi masa nak baca Quran, mari duk mengaji nak amal. Tep-tep ngorek yang mari duk mengaji Muhammad. Jadi dengan dulu tak biasa belajar. Lah ni bertukar kan apa ya tak Allah hidup situ. Rasa semua katanya tak ada tempat nak bergantung. Ada Allah Taala so ya ajab bergantung. Ha tu nak ajar tu. Kenapa? Jadi ada tidak ada perubahan. Jadi ada perubahan. Ha. Nah, ada perubahan. Habis tu amu haraplah kepada orang dorong payaban senam tu nah klik mari Allah Taala hantar rezeki yang luah. Allah Taala hantar akan kebaikan kebanyak kebaikan yang banyak kepada mereka sertanya boleh ambil pengajaran yang kita duduk tu klik pula kita ya harap pergi tu ya man. ya supalah kita orang hok sehat duk kampung ni kita doa supaya ada mereka itu cepat sembuh. Orang tu dari dua perayaan sana pun duk juga pada kita. Karena aku mungkin dengan berkat sobat dia duk kat tu lah. Berkat sobat dia duk ubat tu. Tuhan dengar doa dia. Mustajab doa dia. Doa kita kata. Nah, kita pun nak tupai juga doa-doa orang yang duk dalam uzung ke. Dah. Nak juga doa-doa mereka itu. Baiklah. Sebab doa yang Allah Ta'ala mudah terima, salah satunya doa orang sakit. Dah, itulah di antara dah. Jangan so ya ayah mak jangan gelah gesah. Jangan gelah gesah, jangan putus harap daripada rahmat Allah. Dah. Bagi orang yang duk dalam la taqnatu min rahmati rabbih illa dhalu. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang kita kena ingat katanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malam ni lebih kurang dalam sejarah dekat-dekat dengan 20 minit lebih ni, sejarah 20 minit kita bersama dengan Bapak Karim. Banyak sangat boleh perkara-perkara yang baik, perkara manfaat. Sedara kita yang duk komen saat ni macam-macam lah. Ni, ada ada soalan pun ada apa? Soalan ada juga. Yeah. Bagaimana nak, nak jawab soalan ni weh? Ada soalan tapi soalan tak boleh sarua, lah. Boleh sarua. Tengok. Dia tanya kata kita nak semaya sunat boleh tak? Maya sunat dalam nyatok apa? Lagu mana eh? Maya sunat dalam nyatok. Tak ada berdiri dah. Apa? Yo syarat nak semaya syarat semayanya salah satu daripadanya nak semaya fardu wajib bagi orang kuasa berdiri kena berdiri. Bagi nak semaya fardu. Nah, gitu kata sebut kata semaya sunat di atas kita kuasa. Malah nak semaya dalam keadaan berdiri kita semaya dalam keadaan dulu. Cuma ke berbeza antara pahala. Pahala tu berbeza. Orang semaya dalam berdiri yang mujahadah yang banyak sikit kan. Ya pahala yang jadi kita mujahadah. Kau mujahadah banyak, pahala yang kau menang. Sebab gaji ya, kerja kau banyak, gaji kau kuat. Kau kuat. Orang kau seminggu apa, pasal dia beli paku gaji tak sama dua tu. Ya, ya. Kenapa dah tu? Sampai tu, bagi orang yang yang kuasa tak sip diri dia nak semaya dalam keadaan sah semaya sunnah dia tak ada gapo satu cuma kena nisbah fadilah yang tidak ada bagi itulah bagi kak kak lah kak nafida yang tanya soalan ni soalan kata maya sunnah boleh dak boleh menyatok makna boleh dak ni makna sah ke dak jawab pay dia sah tapi pahala tu kalau 100 boleh 50 lebih kurang tu deh bagi dua lah pahala tapi alhamdulillah boleh dah dia panggil hawa kita tak biasa buat kayak mai kita tolak asuh eh hawa duk malas tak biasa buat lagi kita semaya sunat lah duduk eh dulu nampak tak tu insyaallah Allah Taala hatta hidayah hatta hidayah taufik dah satu hari ya kita boleh semaya dalam keadaan FD ya kokok tolak asuh tolak asuh soalan daripada Abdul Rahman, satu soalan lagi dia tanya begini, Pak Karim. Dia tanya kita nak semaya sunat, tahiyatul masjid, kapuh selalu dah dengan sunat, qabliyah, buat sekali dah dengan semaya sunat, hak tuluh atau semaya sunat, tahiyat masjid dengan sunat qabliyah, wak dalam semaya tuluh dah ruamkan dia kata, lama dia kan, boleh ke tak? Oh, nak jamuk selalu dah. Nak jamuk dah. Ada ke mana? Jawab kata tak boleh namu dia lain-lain. Dia tak sepupu poso. Apa dah eh? Dia tak sepupu poso-poso. Tak apalah poso sunat nak pergi capur dengan kotor. Apa dah tu? Nah. Ini panggil ibadat badaniyah. Semaya nak ibadat badaniyah. Maka nama saya semaya sunat tahiyatul masjid. Semaya bila? Semaya apabila masuk masjid. Nama dia duduk situ dah. Maka jawab kata tak boleh kita nak semaya sunat qabliyah berserta nak dicapu dengan semaya qabliyah deh. Semaya sunat tahiyatul masjid nak dicapu dengan qabliyah zuhur, qabliyah asar, jawab kata tidak ke boleh. Sebab nama dia telah lain dah. Allah malas sangat kena. kalau nak buat buat sukulah. Tahiyat masjid suku. Dulu lepas pada tu qabliyah itu qabliyah deh qabliyah ada riwayat kata begini sekiranya kalau kita semaya sunat tahiyat masjid tu apa ni semaya sunat qabliyah tu ya termasuk dah pahala tahiyat masjid dalam tu ada biasa dengar apa kali ada biasa dengar tapi hok ni orang panggil kau hok tak masyhur mano bagi orang dia tak dedah ke dia tak dedah yogi siapa pak tu sudah semaya sunat qabliyah sudah semaya tahiyat masjid orang koma maka hati dia nak semaya so nak zuhur dia nak semaya lagi lah qabliyah dia hati dia nak semaya qabliyah pula apa dah tu tiba-tiba tak dia nak semaya kerana orang komak lah tu maka dia pergi semaya semaya tahiyat masjid dia dikira pahala qabliyah kan hati dia cau nak nak tapi kalau sengelai tak leh sudah maya qabliyah cokong dan nak saja dak wah ni tak leh kan jadi gitulah maksudnya jawab wal hasil wal panik. Wal hasil wal panik kita ambil hak masyhur. Wa amma hak masyhur. Gapo? Qabliyah suku tahiyatul masjid suku. Gitulah jawab pay lebih kurang apa kali deh. Ya ya.
Ah, itulah jawapan bagi Abai Abdul Rahman Ahmad yang soal tanya, kata boleh tak kita nak semaya sunat tahiyyatul masjid, capuh dulu dah. Buat yang sama dengan sunat qabliyah. Tak kira lah qabliyah mana-mana tu deh. Ah, jawapan dia itulah, mesti kena buat suku-suku lah asing-asing. Pasal niat tu lain dah. Ah, niat tu lain dah. Ah, gitulah banyak kok soalan ni, tapi kita lakuh-lakuh lebih-lebih kurang ya, kita ambil jeput-jeput terah. Jeputai-jeputai sikit-sikit banyak gitu ya. Baik, muslimi muslimat sedang penonton yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah. Jadi, ha. Ayah Maidek, kita ni sebagaimana mari buah, mari kengau, orang okay, panggil takut puah. Waduh, dumah lah ni puah. Saya ni, nanti yang muzakarah malam ni supaya nak menghibur hati. Nak menghibur hati, tak mau jadi kriak sangat. Sebab dunia tu jadi cemah dah, kita kok kuat pula, kok cemah lagi. Kita tergib, menggemarkan dia. Ya. Alhamdulillah. Ha, begitulah saudara kita. Tapi wasapa ada sikit lagi cerita nak ayat orang Pongoh dia apa kali. Ah, kau ya. Dia buat kata kelik pada guling apa di rumah tu ya. Ya. Ya mani pun siap nak naik atas rumah, saya duk ketok atas morai. ketok duk ketok atas morai. Ya pun hambak 2-3 kali. Haya tu turun naik pula. Haya turun naik pula. Sampai 2-3 kali, dia masuk duduk legok haya esok. Buat. Buat yang masuk duduk legok haya. Haya nak masuk legok. Haya ketok pula. Nak murih dia. Lepas tu dia kata ke haya. Ha. Mung rasa gue mana? Aku rasa gue tu dah. Makan. No, ya kata. Oge de pongoh so. Maroso ni tak ada benda molek nak tu. Habis tu dia kita pongoso, benda lepas pada pongoh dia tak ada molek sekarang. Ada gapo lepas pada pongoh, ada sesah. Sesah dia. Begitu nak mui ke anaknya, godek anaknya apa nak. Lepas tu mau sesah. Amo no yak satu gitu, dia pongoh ke. Sikit yang mede. Ah, boleh. Anak dia, dia baru beli kereta. Ni berita hok sengotilah nah. Dia baru beli kereta. Lepas tu, tak kereta anak dia, anak halus eh. Ya, ya. Oh, ambil duit eh, gidak corong eh kot kereta. Ambil duit gidak main kot kereta, goreh lah kereta tu. Hawa dia pongoh sangat, nak murah sangat pada nyogode cik anak patah tangi. Haudah-haudah kuat tak itu. Itu nak ayat atas, lepas tu baru sesah. Allah. Sesah. Kenapa? Dia pakai pongoh. Sebab pongoh mari pada syaitan. Dia ayat dah. Al-ghadabu minas syaitan. Bermula pongoh saat itu. Sengah mari dia daripada syaitan. Betul syaitan tak kira dia nak mengusak. Syaitan kerja dia nak mengusak. Dia punuh saya kerja. Habis itu Allah Ta'ala wi akal kita ni sebagai anak berat. Wi nafsu kita sebagaimana menyok. Wi ada nafsu. Wi ada berat. Kita panggil. Main pulah minyak semata break tak jijak ni kau teruk ke tu. Nampak tak yang mana? Ya, begitulah. Lepas tu ada wabo kari nak tambah apa lagi lebih kurang ke rasa cukup dah ni. Suggest pasal tengah dah lebih kurang. Rasa cukup dah. Alhamdulillah. Rasa cukup dah. Ya. Terima kasih banyak-banyak kepada wabo kari yang sudilah. Mari jeput teh bersama dengan kita dalam page Ayah Main FC malam ni. Kita mari berkongsi sikit banyak maklumat-maklumat, pengalaman-pengalaman sewaktu mana kita berada dalam musim COVID ni, untuk kita nak jaga diri kita, sifat-sifat yang pongoh, mudah marah, kadang-kadang sifat kita menyebabkan takut kalau COVID lajak ni. Ino sama kita tak berasa kata kasih belah saya menyayangi di antara umat-umat Islam. Itu kita dapat penerangan, dapat jelas. Ayah main deh. Ya. Kita fikir klik kita. Lon dia melekat. Pakal kita lekat atik dia buat kita ini kita rasa gini. Kita teratanya masalah tubuh kita. Lon dia melekat. Kita hina ke demo. Takde kalau Allah Ta'ala wi kita lekat demo hina kita, kita rasa gini. Ha. Kita ambil perasa air tubuh. Aku cair kau masa air cair rau. Sedap wabah kari kecik syia ni sedap. Boleh so patah dua tu waktu baik lalu lah malah wikang lah. Ingat hok di Phuket oh ni jatuh paul lagi ya negak. Alhamdulillah. Maka malam ni aku harap kepada penutung hok tengok tu deh. Kita doa lah.
kerja kita tak ada, tak banyak oleh kerja kita lepas pada semaya akak tangan bulan 12. Doa kepada adik-beradik kita tak kira kenal atau tak kenal, jauh atau dekat, jadi warih warih kita atau bukan warih, semoga-moga kita berdoa lah. Ya Allah, selamat pada mereka pada penyakit COVID, dan selamat pada ahli selamat pada isteri suami dia dan kawan anak dia dan ahli kampung dia. Dengan sebab doa kita tu ke kena Allah tak nak capuk balon itu, kena kata kena. Ya ya ya, insya-Allah Alhamdulillah ni mungkin lah akhir dah, kerana banyak ni ambil masa babo kari pun lebih kurang sejam setengah ni. Ayo tak apa, lama-lama sekali tu baik buat. Ya, ya, ya. Terima kasih itu banyak. Kita lagi, lagi, lagi buat dak apa tak ada dah. Napa dah eh? Ya ya, baik baik baik. Kita kecek buah lagu ni ada manfaat orang lain boleh berkongsi bersama. Dah. InsyaAllah lain-lain kali pun nak jemput pula tu apa kali tu, lain-lain kali ada masa mudah dah kita jemput mari muzakarah. Tukar fikiran, kongsikan sepatah dua ilmu supaya sedara mara kita boleh tupai ambil katik. Nah, insyaAllah. Ya, ya. Jadi malam ni, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita malam ni, lebih kurang 500 orang lebih tak ni. Dan memohon maaf segala salah silap, kekurangan, cacat, celah, kadang-kadang, tubik mari bergurah dah. Yang menyebabkan ya, sedara kita berasa hati ataupun apa ni. Itu memohon maaf banyak-banyak. Dan mana yang bersama dengan kita hok share, hok kongsi, terima kasih. Allah lah yang membalaskan segala kebaikan yang kita melakukan malam ni deh. Lalu belum pada akhir neh, kita nak beri sikit kepada Baba Karing kita, katuk penutup dengan doa. Dipersilakan Baba Karing kita berdoa malam ni deh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tadhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'd al-mamat wa 'ala ahli wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة والسعادة الدار وحسن الخاتمة أنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. يا الله يا تحن كمي إسلام أولي كما أكل بركة كمي يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah saudara kami yang mana mereka kena kat tua tu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah mereka yang mana duduk di rumah hospital, yang mana mereka lekat penyakit COVID tu, ya Allah. Semoga-moga kamu bebaskan mereka dan kamu selamatkan mereka dan ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah bagi bomo-bomo yang mana letih daripada kerja mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga-moga kampung kita dan kampung keluarga kita dan kampung saudara kami itu, ya Allah, selamat daripada penyakit yang melambat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.